Lingkungan Cerdas pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015, KB dan TK Amal Insani Yogyakarta mengadakan wisuda tahun ajaran 2014-2015 yang bertempat di Balai Desa Maguwoharjo. Acara tersebut dihadiri oleh para wali murid dari siswa-siswi KB dan TK Amal Insani, pengurus yayasan, serta mitra KB dan TK Amal Insani. Untuk menyambut tamu yang hadir, para siswa-siswi TKB melantunkan Asmaul Husna yang dilanjutkan dengan hafalan surat Al-Kausar oleh kelompok bermain Amal Insani Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, dibawakan pula kalam ilahi oleh Ibu Karimatul Makrifah SOSI. Kepala KB dan TK Amal Insani, Ibu Hima Kurnia Esos, dalam sambutannya berharap agar para siswa-siswi KB dan TK Amal Insani menjadi anak yang soleh dan solehah. Beliau juga berharap agar para siswa-siswi tetap menjalin silaturahmi dengan para guru setelah lulus nanti. Untuk tahun ajaran 2014-2015 ini kami mewisuda 32 siswa yang terdiri dari 16 siswa kelompok bermain dan 16 siswa taman kanak-kanak. Pada tahun ajaran 2014-2015, KB dan TK Amal Insani mewisuda sebanyak 32 siswa yang terdiri dari 16 siswa kelompok bermain dan 16 siswa taman kanak-kanak. Prosesi wisuda diawali dengan pemindahan tali toga oleh Bapak Humaydi Syarif Romas, MSI, dilanjutkan dengan pengalungan samir dan pemberian ijazah. Raut wajah gembira terlihat dari para siswa-siswi KB dan TK Amal Insani ketika mengikuti prosesi wisuda tersebut. Kreativitas siswa-siswi Amal Insani dituangkan dalam pentas seni bertemakan Pesona Islami. Pentas seni ini merupakan pengembangan dari ekstrakurikuler yang ada di KB dan TK Amal Insani Yogyakarta. Penampilan pertama diawali dengan menyanyikan lagu yang berjudul Muhammad Nabiku dan Selawatan. Para siswa-siswi terlihat sangat cantik dan tampan dengan baju muslim yang mereka kenakan. Dilanjutkan dengan tarian 25 Nabi dari siswa-siswi kelompok bermain Amal Insani. Tarian ini merupakan upaya KB dan TK Amal Insani untuk mengenalkan Nabi-Nabi umat Islam kepada siswa-siswinya. Acara ditutup oleh penampilan dari para guru beserta siswa-siswi yang membawakan 4 lagu yaitu Tombo Ati, Goodbye Teacher, Sayonara, dan Gelang Sepatu Gelang. Kawan Husna melaporkan untuk Kawan Cerdas di rumah.